Assalamualaikum Pak, ini buat bagi-bagi takjil buat ini ya, diterima ya Pak, maaf kalau sedikit. Ini ayo, masih ada Pak, masih ada. Berapa? 1, 2. Assalamualaikum Pak, ini ada sedikit rezeki buat bagi-bagi takjil ya Pak ya, mudah-mudahan berkah Pak. Ayo Pak, mari. Yes. Ada DGJ. Kita kasih berapa Der? 2 aja kali ya. 2 aja kali ya. Dia kan pasti enggak puasa. Ya. Pasti dia enggak puasa, Cok. DGJ. Wait. Aduh, motor. Jagain, Le, motor. Aduh, gua. Assalamualaikum, Pak. Pak, ini ada sedikit makanan buat Bapak makan. Dimakan ya, Pak ya. Ya, semoga berkah ya, Pak. Hati-hati, Pak. Mang, takjil. Takjil gratis aja, Mang. Ayo takjil. Ya, kan tim gubul gebo ya, guys ya. Itu ada tukang ojek yang belum. Le, tukang ojek belum, Le. Iya. Itu Bapak. Angkut caps pakai motor. Oh ya, siap Der. Romy Felis Gabriel, keren sih dia, mau ikut-ikutan, mau ikut kontribusi tentang acara berbagi takjil. Anggap sodako. Ini kita mau caps, ngumpul dulu kan anak-anak. Udah pada kumpul katanya, gue doang nih yang telat. Bismillahirrahmanirrahim. Isi Pak. Oke, masih di perumahan gua nih. Kita mau ngerebek dah, kita rokesin aja kali ya. Waduh, ada yang ngajian guys, rumah Andre, kayak enak gua. Oke, si Bu, kita asal rokesin. Buh, anjing, gua udah cuma gua naikin motor deh. Langsung lek, ngerebek. Kalos McDonald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Wah, ini udah record. Gimana? Siap persiapan? Oke. Takjil kita bagi-bagi. Ya, takjil sedikit sih. Cuma ada berapa? 60 piece ya, Der. 60 piece kita buat orang yang membutuhkan aja lah. Belum bisa banyak banget. Mungkin orang membutuhkan kayak pengemis. Settingan. Yang iya settingan nih. Settingan parah deh, apalagi nih kayaknya ini apa sampah, takjil sampah, Der, takjil sampah. Iya. Orang membutuhkan kayak pengemis, yang terus pengamen. Ya gitu-gitu, tukang parkir. Oke, ini BTW rame gini nih. Kalau lu mau tanya, dia itu ini nama grupnya tim kumpul kebo. Iya. Ceweknya satu doang, dua. Nih, ini udah siap ya, Bay? Ah, dame. Aman, Le.
Let's go. Yuk. Berarti kita muternya dari Kirana tiga rasa apa ini? Adiasa. Macet ya? Ya udah berarti tiga rasa ya. Ya, mendingan di Kirana udah jalan kaki enggak usah macet mah. Wei, ngerokok le, gak ngerokok? Tolong gitu. Enggak. Ya udah lu kalau mau tahu keseruannya stay tune. Yoks. Pencaps. Cibu. Oke, anak-anak udah pada berangkat, guys. Aduh, ada yang pengajian lagi, gak enak, cok. Nanti ya. Udah berangkat. Satu, dua, tiga motor. Empat motor sama saya break, berarti. Kita berangkatnya, guys. Ngabuburit. Sekalian berbagi. Yang good. Oh, satu, dua, tiga, empat. Empat motor. 5 sama Cebre berarti. Jongkrut. Cebre solo nih. Jok belakangnya gak guna, Jok. Yang pertama ada Rusli sama dia Ajay. Goods apa sih? Goods couple itu apa namanya? Goods couple. Apa sih? Ya itulah begitu pokoknya. Kalau ini gak jadi disebut nih. Itu berarti ya. Itu Pandol. Namanya itu Yop Irfan, panggil Pandol. Sama Putri, ya good. Dari sini, oke, sama Bro Altap, sama Robi Gabriel, Robi Felix Gabriel. Wah, gila, salut banget sih, respect banget sama Romi yang mau ikut berbagi takjil. Weh, lu gerok kok, weh. Nih, kalau dia ada Altap, lu anak Argo pasti kenal sama bapak-bapaknya dia nih. Dan satu ini nih ada Bang Andre dan Bang Kade dan Kajis. Anjay, ada pramuka habis. Kalau yang belakang jelas, start to play kayak gitu. Apa-apa kurir. Riyogut. Kita nyari nih. Mana ya? Belum ada target. Ada target, guys. Menurut aja BTW parah sih nih kokpitnya Sebre ini stang nggak ada, ini nggak ada bandulnya, jangan tanya kenapa ya, jelas jatuh. Tapi insya Allah konten ke depan gue bakal bikin konten memperganteng kokpit lo dengan part-part yang receh. Kalau lo, aduh Ukti, jadi gak fokus kan Ukti. Kalau lo penasaran part-part receh apa aja, gua mau ada masangan spontan sih, biar nanti spinning juga enak. Ya pokoknya ganteng lah kokpit lo, sederhana gitu. Kepoin aja der. Wah, ini sih kita lewat pesanggeran satu, kuburan sini. Ini kalau malam serius gelap banget der. Kayak lo lihat aja tiang-tiang listrik. Gak ada lampunya sama sekali, gelap banget. Rawan juga di sini dulu pernah ada kejadian sejarah histori gue. Kalau bisa dibilang sih gue orang dari kecil ya, dari kecil gue di sini. Gue kalau berantem berarti gue bisa belum main pribumi di sini aja. Berarti ngabisin kotor pertama ada 4 berarti ya, 4 kantong plastik berarti kalau nggak salah dari. Ya emang sih sedikit, cuma 60 piece isinya juga yang gak mewah-mewah banget. Tapi kan kalau kita berbagi semua itu tergantung niat lu apa. Ya gue juga salut juga sih, respect sama si Rusri yang tadi bawa cewek dia yang ngadain. Kita udah kerja, gimana kalau kita nyisihin rezeki kita dari gaji-gaji kita buat kayaknya berbagi, apalagi pas banget ini bulan Ramadan, orang-orang pada puasa, daripada nyari-nyari takjil kan yang benar-benar membutuhkan dan kita ada gitu, kita kasih. Oh,
yang K45N pasang stiker depannya, palanya ganti stiker 250, ganteng sih. Deh, becek guys, nyiprat nyiprat. Siapa? Pengikut nih, berhenti. Mana ada target? Bapak-bapak ini parkir, jaga pertigaan. Yaudah, let's go. Yuk. Pinggir jalan, katanya buat orang membutuhkan. Jam 5:18, kayaknya keburu sih kalau kita ke Tiga Raksa. Oh enggak, sambil jalan aja ke Tiga Raksa tuh kan, Cisoka Tiga Raksa kan pasti ada juga di pinggir jalan. Nah, kalau mungkin di Tiga Raksa benar-benar enggak habis baru kita bagi-bagi. Gitu aja kali. Kan lagian di Tiga Raksa juga banyak orang yang kayak main, pasti nyari-nyari takjil juga. Gitu aja der, daripada kita enggak mau ngambil ribet. Pasti setiap hal baik pasti ada ininya, Cok. Cobaannya. Ya udah, itu bapak-bapak ini. Bapak-bapak tukang parkir, Cok. Ayo. Bapak-bapak yang jaga pertigaan. Oh iya, Pak Dia anak Pak RT mana? Ayo, 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 Jis, ndre, bagi-bagi. Jis, Ajis, ambil, ayo, itu ada bapak-bapak tukang ojek. Assalamualaikum, Pak. Ini buat bagi-bagi takjil buat ini. Ya, diterima ya Pak, maaf kalau sedikit. Ini ayo, masih ada Pak, masih ada. Berapa? 1, 2, 3, 4 ya Pak. Bentar. Ini bapak-bapak ini belum. Satu lagi deh. Satu lagi. Udah dah, satu lagi udah. Nanti kita langsung caps. Assalamualaikum Pak, ini ada sedikit rezeki buat bagi-bagi takjil ya Pak ya. Mudah-mudahan berkah Pak. Ayo Pak, mari. Oke, langsung kita cabut lagi guys. Let's go. Nah, anak-anak ini. Ayo, udah sore yuk. Ayo. Tap. Ini buat kartu ini. Lu kalau ada busuk gebang jangan diantem lu ya. Lu pelaku, ini pelaku ini nih kayaknya nih. Gangster Tangerang. Oh ya, ayo. Enggak apa-apa. Dua aja. Iya, ambil lah. Iya. Ya, biar berkaya ya. Yuk. Let's go, kita muter nyari target selanjutnya. Ya mungkin gini sih, kurang plus minusnya kalau kita bawa sedikit, kita nggak bisa diem di pinggir jalan. Masih buat orang-orang membutuhkan. Tapi pasti bakal ada yang lebih gedenya. Lihat-lihat aja, kita ngabuburit berbagi. Ada nih buat target selanjutnya. BTW gue udah 50 aja, katanya udah kesorean tapi nggak mau buru-buru. Yang penting safety aja sih jalan, gue tau kenapa-napa doang pada puncingan masalahnya. Ayo. Semoga berkah, banyak makin baik, terus segalanya.
panjang umur untuk hal-hal baik. Kayaknya gue di belakang aja deh, ya. Kalau gue di depan, duluan. Gue di belakang aja, duluan. Ini cok. Bukan. Iya cok. Ini, oh aduh, ada ODGJ guys. Ada ODGJ. Kita kasih berapa der? Dua aja kali ya. Dia kan pasti nggak mau puasa. Ya, pasti nggak puasa cok. ODGJ. Wait. Aduh, motor. Jagain le, motor. Aduh, gue. Assalamualaikum Pak. Pak, ini ada sedikit makanan buat Bapak makan. Dimakan ya Pak ya. Ya, semoga berkah ya Pak. Hati-hati Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan aja dimakan, gue ngeri jalan doang. Let's go. Sup? Ini kan udah mau sore, jadi jalan cepet ya. Ayo, tadi kan ODGJ tuh. Udah, ayo. Nah, yang maksud gue bilang kayak gitu, yang membutuhkan. Rame banget guys ya. Ntar lagi seminggu lagi lebaran. Jalan udah rame banget gigis ya. Emang sih ini, oh hari Minggu der, tanggal merah, banyak orang libur. Aduh, ada yang bawa gerobak. Teman-teman, sini, kasih, ayo kasih. Dari Pak, kasih. Ayo, jar kayak lempet cuy, lu kan megang, kasih aja. Lempet cuy, Lola, si Robi ya, terserah. Gak apa-apa, Le. Lu aja gak apa-apa. Ya Pak ya, moga berkah ya Pak ya. Ah, yuk, let's go der. Duh, gua kalau berhenti pinggir jalan gini sebenarnya ngeri sih, ngebahayain juga. Cuma, mau gimana lagi ya guys ya. Stay safe. Si Soka, kanan. Angkut. Mic aman. Nah ini dia yang tadi pas dirundingin rumah Andre. So kemacet ini tuh macet, wah ada kali 2 km kayak 1 km ya. Ini nggak tahu macet di depan itu ada belok kiri masuk perumahan, nggak tahu di perempatan sono no. Itu masuk kiri nih, kalau depan ada perumahan, kalau perempatan sono yang dekat polsek itu emang sering banget bukan rawan. Saban hari kudu absen macet itu. Duh, udah jam 6. Kayaknya gimana ya? Terus mau ada acara bukber juga ini. Jadi niatnya habis berbagi bukber. Mau gimana, guys? Mau gimana nih setengah 6? Ya iya kan kita stay aja di perempatan. Perempatan mana? Cisoka, stay aja udah. Cisoka. Ya udah, is okay. Cisoka Pak Kirana. Kemudian Kirana ya kan? Itu kayak tap, puter balik aja Kirana, setengah enam ya, waktu udah setengah enam, Ida udah mepet, belum kita buat sabu, waduh udah setengah enam guys, setengah enam, kita mau bukber kayaknya membutuhkan sih, tapi nggak apa-apa sih kayaknya kita bagi-bagi. Macet parah pasti itu, yakin gue kalau gue feeling sih di perempatan waktu udah mepet, wah chaos parah deh pasti.
Inggris ya. Walaupun nggak buat kasih aja orang yang butuhkan. Kasian, kasian cok. Kayak dia benar-benar kurang mampu lah di segi ekonominya. Nah, target-target kita guys, bukan kita tadi bagiin dua-dua ya, karena waktu buka jam 6 kurang jam 6 lah ya, kurang lebih jam 6 udah mepet. Ini juga mau bukber, makanya nggak apa-apa dua-dua kalau benar-benar orang butuhkan gitu. Mungkin jadi di planning B udah mepet nih, kita masuk planning B, kita stay di depan perumahan. Ayo yuk, udah mepet yuk, stay depan perumahan, baru kita bagi-bagi pinggir jalan aja. Aduh kan gue yang no ini thank you udah basa-basa nih. Yang gue takutin sih kamera guys, terus takjil nggak habis. Yang gue takutin takjil nggak habis doang, mau bajar kan ya. Masih mending kalau sisa sedikit itu bisa dimakan sama anak-anak, kalau masih sisa banyak gitu loh. Nah ini nih, dan di perumahan ya, di dalam sini apa sih lo? Bagi-bagi parkir ini, mendingan parkir di sini PS, parkir PS, iya kan? Bagi-bagi dalam. Oke, kita di depan perumahan aja nih, kan? Ini parkir di sini gua sapi nih, toko kosong. Anak-anak no kan, aduh rintik guys, tuh yang gue takutin gini nih, takjil belum habis. Yuk bagi-bagi yuk. Nah pasukan datang lagi, kemana aja gue jemput dia cowo. Salah ya dong, ini lagi ngerekord tau. Ini pengguna 2,5 nih, ngeri. Mana mas 2,5 nya? Yuk mana tukang ojek? Oh iya tukang ojek tuh banyak. Yuk, ayo lah. Ya udah bawa lu bawa. Ini thumbnail kan lu. Mau rokok enggak lu? Eh, lu kan mau rokok ya, Bang? Oh. Ngerokok, mau ngerokok juga malu ya. Ngehargain. Agama boleh beda. Cobang, Beni Indonesia itu terkenal beragam agama. Ya ayo Pak, ya Pak. Beragam agama, tapi kita harus saling toleransi dan mungkrut kita bawa. Gak apa-apa, dua aja kali Indre. Kita bagi dua-dua guys, karena masih banyak juga. Terus waktu udah mepet kan? Dah, mana lagi cok? Ojek depan Kirana. Hah? Yaudah bagi-bagi sini. Oh lu aja sono. Ya udah ayo, gimana bagi-bagi? Takjil gratis. Ya kasih lah. Kasih ibu-ibu. Eh ini mah benar pada situ. Kita rada kosong. Iya enggak? Di situan. Di sini mah pertigaan, cok. Yuk. Manusia beban. Oke, kita pindah tempat, guys. Ini destinasi terakhir sih. Kalau mungkin di sono ya sisa sedikit lagi, baru kita bagi-bagiin aja lah. Udah mau menjelang maghrib juga nih. Udah 40. 50. Ayo. Bener-bener mau menuju tempat terakhir, rintik-rintik makin deresik guys ya. Terus masih banyak juga. Aduh, tuh tangki gua udah lumayan banyak kecipratan rintik-rintik sendu guys ya. Tuh cok, tuh. Aduh, hujan guys. Nih, sini nih pangkalan opang, banyak pangkalan. Iya, semuanya banyak-banyak itu. Banyak. Ya, dua-dua nggak apa-apa.
Masih banyak ya? Itu masih penuh. Pak, bagi-bagi takjil, Pak. Bagi-bagi takjil gratis, Pak. Ayo, mana temennya? Amang, Amang. Takjil, Mang. Ayo, Mang. Ya. Ya, ayo, Mang, Mang. Takjil, Mang, takjil, takjil. Takjil. Ya, moga-moga berkah aja, Mang, ya. Amin, heeh. Ya. Ayo, mana lagi, Mang? Itu tuh. Ayo. Mang, takjil, Mang. Oh, ojek-ojek sana, no. Tadi panggilin dulu ya. Mang, takjil, takjil. Takjil gratis aja, Mang. Ayo takjil. Ya kan, tim kumpul kebo ya, guys ya. Itu ada tukang ojek yang belum. Le, tukang ojek belum, Le. Iya. Ya, itu tuh, Bapak. Takjil si Ade tuh. Boleh tuh. Takjil, takjil, Pak. Ayo, Pak. Iya. Pit, mana? Hah? Mana? Oh, iya, ayo, Pak. Ayo, Pak. Enggak apa-apa. Boleh, Pak. Masih banyak, masih banyak. Itu tuh tukang dagang tuh. Boleh. Tukang ojek di mana lagi? Eh, itu tukang ojek biasa sono ya? Bu, Pak, takjil, Pak, ayo. Mantap. Ini kita lagi nge-vlog dulu, guys, ya, foto vlog. Jangan lupa subscribe channel gua di Brew Official. Apa itu lu live? Enggak lu record, bagus. Bu, takjil, Bu, takjil, Bu. Ayo, Bu, takjil gratis, Bu. Ya, ya. Ya. Nah, di sini depan perumahan pasti banyak yang dagang, banyak yang nyari ini juga. Takjil, kita kasih takjil gratis, sodako-sodako. Nih, ya, banyak ada nih, Le. Banyak ada itu yang bobo anak, yang bobo anak kasih, Le. Yuk. Tuh kasih lagi satu lagi, Le. Banyak, 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 Le. Oke, sirupnya habis. Itu, tap tap tap. Kami tap. Iya, ayo Pak, takjilnya apa ya, Pak? Berkah. Nih, si Ade, si Ade. Ade, takjil, Dek. Nih, ya biar puasanya lancar ya. Yang kerut, Pak, takjil, Pak. Takjil, takjil. Tuh. Enggak. Satu lagi. Mana lagi, guys? Mana satu lagi ya? Satu lagi ya, last di last. Siapa rek? Track dog. Cakep. Tap. Mau takjil tap, mau takjil dah. Oke, di ibu-ibu ya. Oke, habis. 1, 2, 3 habis. Kita bukber. Let's go. Dah? Gimana? Hah? Oke, tuh. Udah banyak rintik-rintik juga, untung udah habis. Kita langsung let's go bukber. Caps pakai motor. Udah lah, udah kelar bagi-bagi takjil ya. Tinggal ngerokok doang. Dasar perokok. Ngerokoknya di rumah ya, kalau mbak palu. Tapi yang metal-metal. Oke. Ini hujan juga. Bagi-bagi takjil udah kelar. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue masih banyak kata-kata masih diem di motor karena ini channel baru. Gue minta dukungannya dari kalian-kalian pada ya, guys ya. Minta dukungannya, ini channel baru masih berkembang. Support terus. Gimana keseruan-keseruan anak motor vlog berbagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you.